Soalan cerita baru pula dah. Alhamdulillah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya ataupun dengan keluarganya, nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan anak cucu dia alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala panggil Nabi Ibrahim ketika dia semelih anak dia. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون. آيات 104-114 سورة الصافات. Masuk dalam cerita baru pula dah. Alhamdulillah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya ataupun dengan keluarganya, nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan anak cucu dia alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala panggil Nabi Ibrahim ketika dia semelih anak dia sebagai ujian. Allah firman di dalam ayat 104 ni, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ni sebagai jawab apa kepada Nabi Ibrahim yang dia tunai hajat ataupun perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya semelih anak dia Ismail. Sesungguhnya perintah ini ialah satu ujian yang nyata. Al-Bala' dalam ayat ni iaitunya Al-Ikhtibar, iaitu ujian. Tak ada nak oleh semelih anak hak sebenar, tapi Allah nak uji Nabi Ibrahim setakat mana hati dia sanggup sabar dan melaksanakan apa yang diperintah. Maka Nabi Ibrahim pun semelih sungguh. Tapi semelih bukan semelih anak dia. Allah Ta'ala gantinya dengan seekor kibas yang sangat besar. Ayat 107, dan kami telah tebuskan anaknya itu dengan seekor binatang semelih yang besar, iaitunya kibas. Ayat 108, dan kami kekalkan baginya, iaitunya bagi Nabi Ibrahim, nama yang harum. Maknanya sebut teh kisah Nabi Ibrahim, apabila orang sebut ha pengorbanan, maka sebutlah nama Nabi Ibrahim sebagai satu pengorbanan yang sangat besar yang dia buat di dalam hidup dia, iaitunya semelih anak kesayangi, anak sulung, anak yang dia duk tunggu lama. Bila nak boleh? Boleh pak? Diuji dengan semelih. Namun harum dalam kalengi orang-orang yang datang kemudian, iaitunya bagi orang-orang yang bila mari selepas daripada Nabi Ibrahim sampai ke hari kiamat, masih lagi sebut-sebut namun kebaikan yang ada pada Nabi Ibrahim. Itulah Allah Ta'ala tingtai dengan
berkata assalamun ala Ibrahim. Lepas tu ayat di dalam surah As-Saffat ni beberapa kali Allah Taala sebut salamun ala. Ala siapa tu? Ala nabi-nabi yang disebut kisah dia. Kita sebut hak ni Allah Taala sebut mula-mulanya salamun ala Ibrahim. Yang kita duduk di dalam ayat ni salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Nanti lepas badan ni Musa dan Harun pula. Salamun ala Musa wa Harun. Ah gitulah. Nah. Nak ayat katanya satu ton yang ada di dalam ayat. Kemudian demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ini satu puji-pujian yang Allah Taala berikan kepada nabinya Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Alhamdulillah. Hak jelas-jelas dah nabi-nabi, rasul-rasul semuanya termasuk dalam orang-orang yang beriman, beramal soleh dan sentiasa berada di dalam kebajikan-kebaikan. Itu adalah rasul-rasul. Dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembira selepas daripada dia boleh anak yang bernama Ismail, lepas pada tu dia akan boleh anak yang bernama Ishaq, iaitu bahawa ia akan beroleh seorang anak namanya Ishaq yang akan menjadi nabi yang terbilang dari orang-orang yang soleh. Ini kalau kita tengok dalam sejarah, supaya saya dok cerita lah, Nabi Ibrahim nak ada isteri dua orang. Ini tersebut di dalam sejarah. Wallahu a'lam lah, saya tak ada maklumat katanya Nabi Ibrahim ni ia ada bini lebih pada dua orang itu. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Nah, tapi tersebut masyhur di dalam kitab tafsir, iaitunya Sarah dengan Hajar. Anak Sarah iaitunya Ishaq dan anak Hajar iaitunya Ismail. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sebut betul-betul di dalam Quran, iaitu dia boleh anak nah, selepas daripada Ismail iaitunya Ishaq. Dan kami limpahi barakah kepadanya dan kepada anaknya Ishaq. Dan di antara zuriat keturunan keduanya yang apa ni ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Ha ni Allah royak panok tapi maksud dia panjang. Iaitunya di kalangan anak-anak Nabi Ishaq, iaitunya anak gi kepada Yaqub dan gi kepada Yusuf, gi kepada beberapa orang nabi lagi, bukan semuanya jadi orang baik. Bahkan di kalangan anak cucu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, adanya di kalangan mereka orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikitnya di kalangan mereka orang yang taat patuh kepada Allah. Nah, hak ni buai maknanya mai kiau dengan nabi-nabi lah. Sebab di kalangan anak Nabi Ibrahim ni dia banyak setakam besar jadi rasul-rasul nabi-nabi. Hak tu tak apalah, kita tak ada kena kecek banyak. Tapi anak cucu hak biasa-biasa ni adanya ramai yang jadi orang yang deraka kepada Allah. Sedikit sahaja orang yang taat, orang yang patuh, itulah yang Allah Taala katanya wa min dhurriyyatihima muhsinun. Muhsinun artinya orang yang selalu buat baik. Tapi ada juga wa zalimun li nafsihi mubin. Dan ada juga yang zalim kepada diri sendiri. Hak zalim kepada diri sendiri inilah ulama-ulama pakat jawab katanya ramai di kalangan manusia yang zalim kepada diri dia sendiri. Sikit ya yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dah selepas daripada ni kita akan masuk pula ayat yang ke-114 dan seterusnya, iaitu ha Nabi Musa dan Nabi Harun. Bila sebut Musa, sebutlah Firaun. Ha, maka nah ya ayat panok-panok hubungnya dengan nabi-nabi, rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada di dalam surah ni nak. Ha ni saya bila dulu nak. Lepas pada ni iaitu Musa dengan Harun. Lepas tu Nabi Ilyas. Nabi apa lagi? Lepas pada ni Nabi Lut. Nabi apa lagi?
Nabi Yunus. Dan ada beberapa orang Nabi. Begitulah. Hubungi dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang Allah Ta'ala sebut. Nama harum. Maknanya cerita tu walaupun berulang acak-acak kali di dalam Quran yang disebut. Ini menunjukkan bahawa untuk nak jadi apa? Ambil hati Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk nak jadi pengajaran kepada kita walaupun sebut beberapa kali di dalam surah tu surah ni, tapi juga diselit dibubuh untuk jadikan pengajaran kepada kita. Sebab tu Quran ni tak. Ha ni nak peradain sikitlah. Kalau misalkan saya misal saja ni. Misal katanya orang ni diberi izin untuk wikrok Quran. Untuk nak diatur semula isi yang ada di dalam Quran. Saya tak berasa siapakah hari ni tak jadi Quran lagi. Tak jadi Quran lagi. Kalau wi kepada tiap-tiap bahasa, orang tua lok, amung wi chan mengatur molek. Quran ni lagu mana nak jadi teratur pen mood, pen mu, pen bot, pen ton. Siapakah hari ni tak jadi Quran? Sebab apa tu? Sebab masing-masing orang pakak nampak belaka, eh ayat ni kena tok situ, ayat ni kena tok sini. U jadi bot, u jadi ton dia, lagu tu lagu tu. Tapi Allah Taala buat. Allah Taala dia sebut, dia royak kepada Nabi melalui malaikat Jibril, katanya surah ni lagu ni, surah ni lagu ni. Dia duduk kacat-kacat. Sebab tu bila kita dengar, kita baca Quran, kita dapat ti kadang-kadang 2-3 ayat tu dah kola reung lah. Ayat ni reung un, ayat ni reung un. Ayat ni kecek ha ni, bermari ayat lain. Mari ha lain pula. Dia tak serupa dengan hak manusia buat di dalam buku, dalam kitab. Manusia ni dia buat bab, 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 bab. Bab ni artinya bot, 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 bot. Bot ni boleh, boleh jadi ada cium yong dengan bot. Tapi dia tak capur gaul supaya nasi khabu dah. Tapi Quran ni, mari kesoh. Ha, mari ajarin. Mari larengi. Ha, mari kesoh semula. Lagu tu lah. Sebab tu kita kena pakat terima katanya, ni adalah Allah Ta'ala menentukan di dalam Quran dia. Hikmat lagu mana hak ni, wallahu alam tak leh. Manusia, wallahu alam lah, boleh, boleh jadi ada setengah-setengah ulama yang royak. Bapa boleh hikmat Allah Ta'ala atur urut te ayat macam tu macam ni. Tapi hak sebenarnya Allah lah yang lebih tahu. Nah, gitulah. Nak apa yang kalau kita perhati isi-isi kandungi Quran ni, kita akan lebih dalai lagi tahu katanya bapa boleh Allah Ta'ala atur macam ni. Ini adalah suatu hikmat yang tak sapa otak manusia nak pergi fikir hubungi dengan atur ataupun ya giltok surah tu depan, surah ni belakang, ayat tu duduk situ, ayat ni duduk sini. Nah, kita nanti terima sudah, ngaji sudah. Nah, insyaAllah sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.